Gawat, Rizky Billar berubah drastis semenjak kenal dengan Lesti. Alami kenyataan pahit ditinggal mantan menikah. Rizky Billar dan Lesti Kejora ramai dielu-elukan untuk berjodoh. Bahkan kini Lesti Kejora dan Rizky Billar sudah tak ragu lagi mengumbar kedekatan yang membuat publik penasaran dengan hubungan mereka. Salah satu sahabat Rizky Billar yang menjadi saksi kedekatannya dengan Lesti Kejora akhirnya buka suara. Ia mengungkapkan bila mantan kekasih Dinda Hau itu berubah setelah dekat dengan sang pedangdut. Mengutip dari kanal YouTube KH Infotainment, Sabtu, tanggal 26 September tahun 2020, Haris Friza mengungkapkan perubahan yang dirasakannya pada sang sahabat, Rizky Billar. Billar juga banyak berubah. Dia berubah menjadi orang yang lebih baik, karakter pribadi yang lebih baik, dan alhamdulillah Lesti juga orang baik, ujarnya. Lebih lanjut, Haris Friza mengaku mendukung hubungan Rizky Billar dan Lesti Kejora. Terlebih lagi, jika memang Rizky Billar bahagia menjalani hubungan tersebut, kalau gua sih sebagai sahabat, gua pasti senang banget sama hubungan mereka seperti yang gue lihat sekarang, ucap Haris Friza. Ya, menurut gua selagi itu baik buat Billar, selagi Billar bahagia jalaninnya, selagi dia nyaman, gua pasti senang, imbuhnya. Sebagai sahabat, Haris Friza pun menyatakan bahwa dirinya sering berbagi cerita dengan Rizky Billar. Ia bahkan mengaku kerap dicurhati Billar tentang Lesti Kejora. Sayangnya, saat disinggung soal curhatan Rizky Billar, Haris Friza enggan memberitahukannya. Ada curhat-curhatan, ada tentang Lesti. Ya, itu privasinya, kata Haris Friza. Duh, jadi penasaran kira-kira Rizky Billar curhat tentang apa? Ya,